Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin habibina wa syafi'ana wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita berhimpun pada malam ini dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Banyaklah kita bersyukur padanya. Jadi insyaAllah pada malam ini kita masih lagi membaca dan meneliti ayat daripada surah Al-Baqarah ini, ayat yang ke 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق الله العظيم. Dari ayat yang ke-100 78 tadi kita telah membaca tafsir sebahagian daripadanya. Pada malam ini insya-Allah kita lihat potongan yang kedua daripada ayat itu yang bermula daripada firman Allah, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un, iaitu ai faman turika lahu min dami akhihi al-maqtul syai'un, barang siapa yang dimaafkan baginya min akhihi syai'un, min dami akhihi al-maqtul syai'un, orang yang membunuh tetapi dimaafkan oleh wali yang dibunuh. Faman turika, maka man, sesiapa yang turika, dibiarkan baginya, maknanya tidak dituntut supaya dibunuh balas oleh wali kepada orang yang telah dibunuh itu, min dami akhihil maktulu syai'un bi an taraka waliyuhu al-qawad, iaitu walinya itu, wali yang dibunuh itu, dibiar je, tak minta al-qawad. Al-qawad ni makna kisos, dia tak minta kisos. Wa asqatal kisos, dia menggugurkan tuntutan kisos itu, maknanya orang pembunuh itu dimaafkan. Radian, dia redha dan keadaan redha, bukan paksa lah maksudnya, bukan terpaksa, bukan diugut dan sebagainya lah. Kerana mungkin juga berlaku ugutan,
Contohnya orang yang dibunuh itu adalah orang miskin. Tak, orang miskin, tak rok. Pembunuh pula orang hebat pula. Berpangkat, macam-macam status lah. Jadi mungkin berlaku ugutan, paksaan dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan sekalian, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam, tengok contoh yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda kata kalau Fatimah mencuri pun mesti dia angkat tangan. Dia kerak ikut tangan Fatimah. Maknanya benda ni, pengajaran ni sehingga kiamatlah berlaku tuan-tuan sekalian. Maknanya akan ada keadaan di mana apabila melibatkan orang yang hebat, pembesar dan sebagainya, mungkin berlaku itu. Ya. Pilih kasih, ya, menggunakan pengaruh yang ada dan sebagainya lah. Ini tidak dapat lari lah. Konsep ini tidak dapat lari. Sebab itu Nabi SAW sangat marah. Ya. Apabila pembunuh ingin dilepaskan begitu saja, tak minta tolong baginda dan sebagainya lah. Dan suatu kisah sehingga kan Nabi kata kalau Fatimah mencuri pun dia akan angkat tangan. Itulah tuan-tuan sekalian. Kalau wali tu tak minta, tak tuntut bunuh balas dalam keadaan redha, ha, itu dah apa. Redha tak ada masalah. Dengan biqabulid diyah, ha, dengan sedia untuk menerima diyah. Ha, terima diyah. Boleh juga maaf tanpa diyah pun boleh. Ha, itu level selagi lah. Diyah pun tak apalah. Tak apa diyah. Oh, itu level yang dahsyat lah. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Iaitu fa'alal afi, maka ke atas al-afi, orang yang memaafkan tadi, wali tadilah, ittiba'un lil qati, dia turut pembunuh itu dengan kebaikan. Maknanya dia meneruskan dengan kebaikan, bukan dia maaf saja. Ya, kadang-kadang kita maaf tetapi macam-macam kata ke dia, mana dok gitu, kena turut lagi maaf dok. Al-afi ni maknanya orang tu beri maaf dah, tapi ia kena turut lagi kemaafannya itu dengan kebaikan. Bi'an, iaitu di antara ciri-ciri kebaikan itu ialah bi'an yutalibahu bidiyah bila unfin wala irhaq, iaitu dia menuntut diyah itu bila unfin, bukan dengan cara yang kasar, bengis, kerah dan sebagainya, wala irhaq, dan juga tidak dalam keadaan yang mendesak. Wa alal qatil, itu bahagian al-afi, iaitu orang yang memaafkan, dia maaf dan kena turut kemaafan itu dengan kebaikan juga. Itu cara minta pun cara minta yang baik. Jangan duk kata lagi ke dia, nasib baik dah aku maafkan, kalau tidak mana jadi mu ni. Jadi bengih tu, kasar tu, dia belaga dengan sifat asal dia tu pemaaf. Orang pemaaf ni orang selepas tu pun lembut juga. Orang jenis, tapi orang yang memaafkan ni dia kena orang selepas tu pun baik juga, sepatutnya begitu. Bukan memaafkan orang ni lepas tu dia cerita kat orang lain macam-macam kata ke dia. Itu tidak bagus. Itu yang dituntut ni, kita kena turut lagi kemaafan itu dengan kebaikan, dengan melakukan ma'ruf. Wa'alal qatil, dan bagaimana pula dengan orang yang membunuh tadi, wa'alal qatili, dan atas pembunuh itu ada'un liddiyah ilal afi, iaitu dia kena bayar lah, dia menunaikan diyah ilal afi kepada orang yang memaafkan itu. Ini sekiranya kemaafan itu dengan diyah, jadi kena bayar lah diyah tu, jangan liat pula. Orang selamat ada hoksa tu, kita minta maaf ke dia,
berserta dengan dia. Oh, bahagian dia pula diwak diwak tahu bayo buat liuk dan sebagainya. Ada ulidiyati ilal afi waliyil matuli bila matlin tanpa bertangguh. Matlin bila matlin tanpa bertangguh. Jangan melambat-lambatkan bayar hutang gitu kau. Ada duit. Orang minta hutang sebab tak ada duit. Itu asalnya berhajah, berhajat, berkeperluan. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala beri kesenangan, bayarlah. Itu cara dia. Kalau tak bayar melengah-melengahkan, maka zalim. Maka jadi zalim. Duk erek. Tak bayar terus pun ada. Tak bayar terus pun ada. Wah, dahsyat lagi. Hari minta hutang tu niat dah tak mau bayar. Ha, tu memang dahsyat lah. Kalau kita hutang betul-betul susah dan sebagainya, Allah akan mudahkan kita untuk membayar hutang. Dan kalau hari pertama hutang tu niat tak membayar dah, macam mana Allah nak membantu? Ya, niat jahat dah, nak menyusahkan orang sudah. Ada benda ni bila Nabi sebut, maknanya ada. Minta hutang buat perniagaan, minta hutang ke bank, ketah kerja bukan main comel. Dan projek dia tu, model struktur perniagaan nak buat tu bukan main comel. Pergi bentang ke pihak bank, comel belaka ni dengan ROI, return of investment dia tu, jangkaan keuntungan tu sangat menarik. Yang mana dia berdasarkan kepada business model dia dengan jangkaan keuntungannya, maka dia mampu untuk membayar balik ke bank. Jadi bank pun gembiralah, berilah jumlah pinjaman yang dipinta itu. Kadang-kadang berjuta-juta, puluh-puluh juta, ratus-ratus juta. Bila diluluskan pinjaman dan duit itu disburse kepada dia, dimasukkan dalam akaun peminjam ni, bisnes tak mana dah. Bisnes tak mana dah, hilang dah bisnes tu. Dah boleh dah 100 juta ni dalam akaun ni. Dia rela pun jadi bankrupt. Bank kerja dia bankrupt dengan tertaluk pada peraturan bankrupt pula. Kita kisah bankrupt, BTH ada. BTH ada. Lepas tu bankrupt, diisytiharkan bankrupt. Lepas tu jabat pejabat insolvensi panggil nak tentukan bayar banyak mana sebulan ni. Dah kaya kalau bayar 1,000 sebulan, dan tu pitih banyak. Bangkat-bangkat ni kalau tak ada pitih, tak ditunjuk pitih duduk mana. Pitih kita, pitih tak di 100 juta tak mana dah. Tak dalam running, tak dalam kau running, tak running. Dengan dia ada benda dah. Pegawai insolusi pun duk tengok pendapatan dia, tak ada ni, tak ada kerja ni, PT pun tak ada ni. Nak suruh bayar berapa sebulan? Hutang 100 juta. Nampak? Boleh menjadi cara untuk menipu dan mendapat duit ni, cara mudah dengan sistem yang ada di tuan-tuan sekalian. Itu dah kalau niat dari awal tak membayar dah, dia reka cara tuan-tuan sekalian. Itulah tuan-tuan sekalian. Pada orang Islam ni, hati tu dia baik, hati tu baik, hati baik tak ada masalah lah. Nak situ Islam mendidik hati tuan-tuan sekalian, takut pada Allah, takut pada hari akhirat. Konsep hutang macam mana? Tak, apa kita biasa dengar hadisnya, kalau mati jihad pun kalau hutang ada, tergantung lagi. Nampak? Itu masalah hutang ni besar. Sebab tu Islam beri peringatan dari awal lagi. Itu hebat Islam ni tuan-tuan sekalian. Tapi orang tak mahu Islam. Zaman ni orang nak lari daripada Islam, nak pelekeh Islam pula orang, nak suruh orang Islam pun lari daripada Islam. Ini orang tak faham, tak faham. Bila kita Islam ni, kerajaan negeri nak kepada Islam, macam-macam kena beli. Masya Allah.
Kita sambung baca ni. Waliyun maktuli bila matlin wala baksin. Wala baksin. Janganlah selewing pula, kurang pula baksin. Bandar betul belik pula. Nah, itu. Jangan tangguh dan jangan mengurangkan baksin ni. Mana jangan mengurangkan. Jangan buat belik pula. Eh, aku banyak dah banyak ni hari tu. Tulang buat wali pula, tak rekod. Tak rekod bayar dah banyak ada ni. Kalau bayar sekaligus tak apa. Ya. Sebab ada juga perbahasan ulama ni. Kalau bunuh sengaja, bayar sekaligus. Perbahasan ulama. Kalau bunuh separuh sengaja, ada juga kelonggaran yang diberi. Sebahagian pendapat kata sama ada bayar sekaligus ataupun dah tempoh 3 bulan. Begitu jugalah kalau bunuh tanpa sengaja. Begitu juga dia beri juga kelonggaran selama 3 bulan kalau tak boleh bayar sekaligus. Kalau kita kaji enactment kita pun hudud dan kisah Terengganu tu, setakat saya ingat pembacaan saya, kalau bunuh dengan sengaja pun dia beri kelonggaran juga selama 3 bulan. Maksudnya boleh bayar dia sama ada lamsam sekaligus ataupun beransur-ansur selama 3 bulan. Nah, itu antara peruntukan yang ada dalam enactment kesalahan wuduk dan kisos Terengganu. Nah, tapi tak laksana tak? Tak laksana, tergantung. Ada enactment tu tapi tak laksana. Masalah inilah bidang kuasa mahkamah syariah dan sebagainya lah. Tak apalah tu. Tak apa, kita ngaji fiqh ni. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Itu ialah tadi tu, konsep tadi tu. Konsep memaafkan, konsep dia. Itu adalah takhfifun. Adalah merupakan keringanan. Min rabbikum, dari Tuhan kamu. Wa rahmah, dan juga merupakan suatu rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah atur undang-undang dia ni sangat cantik dah tuan-tuan sekalian. Di mana-mana undang-undang pun, itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bunuh balik pun ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah kepada orang lain dan sebagainya lah. Rahmat belaka, comel belaka, terbaik belaka dah. Aima syuri'athu, ma syuri'athu lakum minal afi, iaitu apa yang disyariatkannya lakum, apa yang disyariatkan lakum bagi kamu minal afi, dari keampunan ilad diyah, dan juga diyah takhfifun, peringanan min rabbikum alaikum, peringanan daripada Tuhan kamu alaikum, ke atas kamu Allah beri peringanan itu. Wa rahmatum minhu bikum, dan juga merupakan rahmat darinya, yang dari Allah Subhanahu wa taala, bikum, untuk kamu. Fa fi diyati, maka pada diyah itu takhfifun 'alal qatil, ia merupakan peringanan kepada pembunuh. Tak ada habis hari ya, bunuh sengaja, maka pokoknya bunuh balik. Kalau maafkan, bayar dia. Dia ambil mana? Pendapat yang masyhur, dia itu kena ambil daripada harta pembunuh tu, bukan harta keluarga dia. Kena ambil daripada harta pembunuh tu sendiri. Tak boleh ambil keluarga dia. Itu pendapat yang masyhur lah, yang biasa yang kita dengar begitulah. Dalam enactment Terengganu pun, setakat pembacaan saya yang saya ingat begitu juga, ambil daripada harta pembunuh tu sendiri. Dan kalau receh selama 3 bulan, tengah-tengah tu pembunuh mati, buat mana? Ambil daripada harta pusaka dia.
Ambil daripada harta saka pembunuh itu. Dan kalau harta yang tak cukup, ambil mana? Ambil dari batu mah. Ambil daripada perbendaharaan kerajaan. Bak dari awal dia ambil harta dia tu, tak ambil daripada harta waris. Tapi kalau berlaku pembunuhan secara separuh sengaja ataupun tak sengaja, pendapat yang masyhurnya ialah ambil daripada harta keluarga, harta waris-waris untuk dibayar. Tapi ini pendapat fuqaha. Kerajaan boleh ambil pendapat yang sesuai mana-mana sebagai ijtihad kerajaan. Fafid diyati takhfifun alal qatil wa naf'un li awliya'il qatil, dan juga suatu manfaat kepada wali mangsa pembunuhan. Apa? Dapat duit. Nafa'at juga. Kalau tadi maaf, kebaikan juga, bunuh balak pun satu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hukumnya. Adalah sebabnya. Tak. Tapi kalau diyah pun maknanya keluarga si mati mendapat diyah. Dah si diyah cemuk mana? Ha, 100 akaunter. Tak. 100 akaunter. 100 akaunter berapa lah ni? 10,000 boleh macam mana? 10,000 dah kalau 100 ekor. Mana? Banyak mana? Sebab tu ada pula pendapat yang 100 ekor tu orang betina. Betina. Kalau saya baca tu, saya ada catat sikit ni, maknanya 100 ekor. Ada hak 30. 30 ekor umur antara 3 hingga 4 tahun betina. Lepas tu 30 ekor lagi 4 hingga 5 tahun betina. 40 ekor lagi pula betina mengandung. Itu antara pendapat-pendapat yang ada. Jadi orang betina maknanya dari segi kelangsungan tu dah mengandung pula tu. Jadi itulah mana baiknya Islam ni, tuan-tuan sekalian, cara disusung ni. Sebab kadang-kadang si mati itu dia merupakan penyumbang kepada kewangan keluarga, kan? Jadi dengan dia ni, keluarga itu boleh meneruskan kelangsungan hidup dia. Lepas tu dengan betina-betina ni, maknanya dengan mengandung dan sebagainya, jadi dia boleh meneruskan itu. Tak. Jadi insyaAllah lah, tidak miskin lah, boleh memulakan perniagaan dan sebagainya. Waqad jama'al islamu, maka sesungguhnya Islam itu telah menghimpunkan, fi uqubatil qatli, pada hukuman membunuh itu, bainal adli war rahmah. Allah himpun keadilan dan juga rahmah ada dalam tu. Dah. Bunuh balah, nampak tu adil lah. Dari segi logiknya adil lah tu. Dah. Dari segi kita fikir pun ada. Dia pun maknanya kita memang hati yang fitrah boleh menerima itu. Dengan dia. Dan nak maaf langsung pun boleh terima juga. Kita boleh terima sekalian. Maaf tanpa dia pun kita rasa mana jiwa tu boleh menerima. Dia adalah kebaikan, kasih sayang dan sebagainya. Faja'alal kisasa haqqan li awliya'il maktul idza talabu bihi wa dhalika adlun. Faja'alul qisasi, maka menjadikan qisas itu sebagai hak kepada siapa? Li awliya'il maktul, kepada wali mangsa pembunuhan. Idza talabu bihi, apabila mereka ini menuntut dengannya itu, iaitu dengan qisas itu, zalika adlun. Kalau dia minta kisah, satu keadilan. Sebab apa? Dah. Waris dia kena bunuh. Dia minta kisah, adil lah.
Adil lah, wajar lah. Wa syuri'at diyatu, dan syariat dan disyariatkan dia iza asqatu al-qisasa, apabila wali masa pembunuhan itu asqatu, mereka ini menggugurkan tuntutan qisas anil qatil dari pembunuh, wadzalika rahmatun, maka itu menjadi rahmat, rahmat rahim, ya, kasihlah kasih sayang yang ada pertimbang mengasihani, ya, yang ada pertimbangan mengasihani. Tak apalah, nyawa yang tu kita tak ambil nyawa dia, tapi kita ambil dia. Oh, tadi adil lah. Oh ya, nyawa orang ni tak ada ni, jadi nyawa mu tak ada, sama ahli waris sama-sama rasa tak ada lah ke. Orang ni ya, mari rahmah, eh, aku tak ambil. Tak apalah, hidup lagi lah pembunuh ni, tapi aku nak dia. Itu rahmah. Faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang i'tada, melampau, selepas itu molek dah ni, janji dah ni, tapi lepas tu engkar dan sebagainya, melampau, ai faman i'tada 'alal qatil ba'da qubulid diyah, ba'da qabulid diyah, barang siapa yang melampau, i'tada, masih lagi melakukan pencerobohan, alal qatil, atas pembunuh tadi, selepas menerima diyah, falahu azabun alim fil akhirah, mulai ada dah masa tu terima diyah, lepas tu pergi pergi bunuh pula pembunuh contohnya, tak boleh lah. Maknanya diyah tu sebagai taktik, ambil dah diyah pergi bunuh pula, ambil dah diyah, lepas tu pergi cerita pula, pergi ceritakan al-qatil tadi, pembunuh tadi, itu iqtada, ambil dah dia, lepas tu pergi macam-macam lah memburukkan pembunuh dan keluarganya, satu hal lain pula lah, iqtada lah tu, dia mencerobohi lagi hak al-qatil, patutnya selesai dah, habis dah, tapi macam-macam lagi. Maka kesannya ialah wali begini ia akan mendapat azab alimun fil akhirah. Maknanya lah kali dia dah ikut perintah. Apa tak? Dari awal dia ikut. Habis dah terima dia dan sebagainya, dia pergi usik pula pembunuh itu. Maknanya dia tak ikut, dia ikut mana yang menyenangkan dia sahaja. Yang ni orang ni Allah sediakan baginya itu azab yang pedih fil akhirah. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab, bagi kamu pada pensyariatan qisas itu hayatun, penghidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai albab, akal, orang yang punya akal. Ni orang-orang hak, jadi maknanya orang-orang hak tentang kisah dan sebagainya, maknanya dia tidak uli albab lah, dia tak, maknanya fikiran tak betul, orang hak menentang ni. Sebab Tuhan kata walakum fil kisasi hayatun, bagi kamu ni orang ramah ni manusia, pada pensyaratan kisah yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, hayatun, ada di sana itu kehidupan, penghidupan, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Dah nampak ke benda tu betul? Benda tu comel? Dah berapa duk tentang sangat? Sampai learning duk boleh nak buat lagi. Nak mereka berapa? 67? Tak boleh buat. Ada nak kata mana orang itu ni? Quran kata orang yang ulil albab ni, jika apa? Quran tujukan kepada ulil albab ni, ulil albab orang-orang yang ada akal ni, bahawa kisah, pada kisah itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang ada akal.
ai walakum ya ulil uqul, iaitu ai walakum dan bagi kamu wahai ulil uqul, wahai orang yang mempunyai akal, ada akal dan guna akal tu, fikir betul-betul, jangan ikut hawa nafsu, jangan ikut dok suka, tak dok suka habislah, lembang habislah dok suka, dok menguntungkan habislah. Kira-kira orang kata kuat Islam pula pun ni, kuat Islam habis nak laksana kuduk dan kisah, buat apa jadi takut itu semua? Kita orang Islam kan, kuduk dan kisah sebahagian daripada perintah Allah. Kita jadi orang Islam mana takut itu nak buat kisah dan kuduk dan kisah, tak takut hilang pengaruh, dan nak kata ke mana tuan-tuan sekalian? Ya, hal lain kita ambil semayang dan zakat, haji, Ramadan, puasa bulan, ambil belaka. Buat ni takut, takut nak buat. Ai walakum ya ulil uquli bima fima syuri'at minal qisas hayatun, pada apa yang disyariatkan dari hukum qisas itu hayatun, ada hayah situ, ada kehidupan. Wa ayyu hayatin li'annahu, wa ayyu hayatin, dan hayat sesiapa sajalah, li'annahu kenapa, man alima annahu idza qatala nafsan qutila biha, kenapa dia tahu dah kali dia bunuh orang dia kena bunuh. Ah, mana dari awal lagi, li'annahu man alima annahu idza qatala nafsan qutila, kerana man alima, barang siapa yang tahu, annahu bahawa ianya itu, idza qatala apabila dia membunuh, nafsan seseorang, qutila ia akan dibunuh. Dari awal lagi takut dah, learning dah ada ke, bunuh cara itulah, cara lain lah, cara gantung lah. Adalah unsur-unsur kisah tu sikit sebanyak adalah, tapi unsur pengampunan tu tak ada, unsur diyah itu tak ada sekarang ni. Iza qatala nafsan qutila biha yartadi'u, maka dia pun takut lah, yartadi', maka tertegah lah. Wayan zajir, sama makna yartadi'u wayan zajir, maknanya dia tertahan daripada anil qatli, daripada membunuh, sebab dia tahu dah kali dia bunuh, dia akan dibunuh. Maknanya pembunuhan ni berlaku lah, pembunuhan berlaku di Malaysia ni, memang makin parah lah pembunuhan berlaku ni, tiap-tiap hari ya, boleh kata dengar sangat kabar tak, mungkin tak tiap-tiap hari, tapi dah kerek sangat dengar ni, macam ada sokmo. Dan cara pembunuhan lah ni bukan cara macam-macam dulu, lah ni kerak macam-macam dah lah ni, habis dah kerak-kerak lepas tu tak datang siapa je lah ni, ya, mana cara tu makin dahsyat lah, keadaan pembunuhan tu dia boleh buat, dia boleh kerak, boleh apa, maknanya tak ada apa lah manusia dia ni, setengah-setengah tu begitulah, macam mana dia bunuh, dah lah bunuh, boleh kerak lagi, lepas tu tak datang siapa, lepas tu pala tak boleh minum, 6 km daripada Padang ni, kita tak tahu dah pemikiran macam mana. Mungkin disebabkan oleh makanan tuan-tuan sekalian, makanan ni pelik-pelik, jadi akal ni tak ada dah. Al-Quran kata ulil albab ni tak ada dah, diri makanan kita ni, benda yang masuk daripada ke dalam tubuh kita ni tak tahu tak tahu dah tuan-tuan sekalian, mempengaruhi akal ke tidak, jadi kita tidak lagi waras, berlebih-lebihan, dah lah bunuh orang lain tu, bunuh menyesal selalu, tak lain dah. Ni tak nyesal lagi, mari pula bisikan-bisikan, mau kerak lah dia, apa mau kerak ni, mau tok sini, tok sini, lepo dalam air lah, ikat pula dengan batu supaya hidup timbul-timbul, macam-macam keadaan lah.
dan bila nak buat ni. Mungkin ginilah bila Quran menyatakan wahai uli albab ni, menampak dak pada ni kebaikan ni. Jadi dah akal dah rosak dah dengan makanan-makanan yang bermacam-macam, tak nak fikir dah. Dari awal dah pemikiran tu telah dipengaruhi oleh pelbagai-bagai zaman lah ni. Budak-budak 3, 4 tahun, 2 tahun pun boleh main set dah. Dah tengok dah benda ni. Makanan akal dia tu dari awal lagi. Kita ni dah apalah boleh tengok tu tak macam dia, bab macam-macam dah kita masuk dalam akal kita ni. Dia baru masuk ni. Fitrah ni zup 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 masuk. Masuk selalu. Tak dia suci lagi, bersih lagi. Masuk benda ada comel masuk lekat. Masya-Allah. Fayahfazu hayatuh, maka terpeliharalah kehidupnya, kehidupannya. Sebab apa? Dia nak bunuh orang, tapi dia tahu kalau aku bunuh maka aku akan dibunuh. Maka dia pun tertegah daripada membunuh itu. Maka fayahfazu hayatuh, maka kehidupannya pun terpelihara. Maknanya tak membunuh, dia tidak membunuh maka tidak dibunuh, maka terjagalah kehidupannya. Wahaya taman arada qatlah, dan juga hidup orang yang dia ingin bunuh tadi. Wahaya taman arada qatlahu, dan hidup orang yang dia hendak membunuhnya. Wa bizalika tusanud dima', maka dengan demikian itu terpeliharalah darah. Watuhfazu hayatun nas, maka terpelihara terjaga hidup manusia keseluruhannya. Dah tak ada pembunuhan lah. Leni satu lagi, kalau kita tengok dah pembunuhan tu berlaku, orang tak tengok, tak nampak. Ya, sembunyi, dan waktu pun waktu dini hari. Ya. Yang membunuh itu adalah orang yang telah ditugaskan untuk membunuh. Dalam Islam kan ada siapa yang membunuh? Ya. Macam mana pendapat fiqh dalam masalah ini? Pembunuhan dilaksanakan oleh wali sendiri. Ya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ai la'allakum tunzajaruna, ai mudah-mudahan kamu tunzajaruna, tertegah, wa tattaqun, dan kamu memelihara maharim Allah, itu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, wa maksimahu, dan juga dosa-dosa yang Allah larang. Itulah tuan-tuan sekalian, maka kita berhenti setakat ini. Kita akan sambung insya-Allah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan ke atas kamu apabila hadir kematian ke atas seseorang daripada kamu. Al-wasiyyata lil-walidaini wal-aqrabin, iaitu memberi wasiat. Al-wasiyyah in taraka khairanil wasiyyatu lil-walidaini wal-aqrabina bil-ma'ruf. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyyatu lil-walidaini wal-aqrabina bil-ma'ruf haqqan alal muttaqin.
Terbukti takat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.